Oh guys, guys, guys. Jangan lupa mengeluh ya guys. Di sini saya sedang mengerjakan pemasangan batako dengan menggunakan cetok panjang dan waterpass. Walaupun demikian, hasil pasangannya tetap bagus ya guys. Pokok emal lasak mah guys. Yang penting, campuran pasir sama semennya harus sesuai ya guys. Supaya tidak maraburadul, hahaha. Imajo tusi. Sekarang kita lihat tegak lurusnya benar-benar lurus dan rata ya guys. Agar yang punya rumah tidak sia-sia habisin uangnya. Inilah dia hasil ya guys, setelah seharian berjuang dan panas-panasan. Tapi walaupun begitu, tetap mengeluh ya guys. Karena mengeluh itu manusiawi. Hahaha, tarik sis, si, montok. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan.